Halo guys, selamat datang kembali di channel aku Jobs to World. Oke, jadi hari ini kita bakal mau melakukan sebuah challenge ya guys ya. Ini permintaan dari kalian juga. Banyak banget kalian yang request permainan challenge ini. Kalian email maupun DM ke aku. Jadi hari ini kita bakal mewujudkan challenge itu. Challenge-nya apa? Yaitu kita di sini akan bermain Randon Nautica. Mungkin dari kalian yang belum tahu Randon Nautica itu apa? Randon Nautica adalah aplikasi di mana kalian akan diantarkan ke salah satu tempat atau titik sesuai random di aplikasi tersebut, cuy. Ini katanya sih di tempat di mana kalian akan diantar itu akan menemukan suatu hal yang aneh. Wah, ini menarik banget, guys. Bakal kita lakukan ini. Dan juga kalian juga bisa meminta sesuatu sesuai hati kalian, nanti bakal diwujudkan oleh aplikasi tersebut, cuy. Wah, ini menarik banget ini. Makanya kita ini mendadak banget buat konten. Ini mungkin sudah jam 12 malam. Cari jodoh bisa juga. Woi, jangan pak, jangan cari jodoh pak. Ini udah malam pak, ntar dapatnya kunti pak. Ketempelan kamu bakal gak dapat jodoh seumur hidup. Ketempelan kunti. Oke guys, ini sekarang udah jam 12:30, mungkin kalian lihat ini bentar lagi jam 12:30, jam 1 malam. Dan aku sekarang bersama Pak In. Oke, sekali lagi ini mendadak banget guys ya. Ini tadi sebenarnya aku gak ada niatan buat konten malam ini. Tadi Pak In juga ngajak, ini ada buat konten gak malam ini? Wah, kebetulan daripada kita bergadang gak ada yang penting. Yang penting kita hari ini buat konten untuk melakukan challenge tantangan dari kalian. Karena udah, yang lain juga udah banyak yang buat. Jadi kita hari ini pengen buat malam ini cuma berdua sama Pak In. Apa beneran enggak? Iya. Kita coba itu malam ini Pak In. Kalau kita yang bener ada, makanya kalian harus subscribe guys ya di tombol merah bagian bawah. Like, comment, dan share video ini ke teman-teman kalian. Oke, kita lihat hari ini kita pakai motor aja guys ya. Nih. Survive. Kita bakal survive di mana nanti lokasi titik yang akan kita samperin. Biar lebih enak pakai motor karena barangkali kita masuk tempat-tempat yang terpencil atau gang-gang kecil, jadi enak guys, lebih cepat. Sepertinya Randon Nautica ini dia mengasih titik lokasi nggak jauh dari titik lokasi kita. Sekarang juga kita lagi jauh dari base camp, agak jauh dari base camp karena kita nggak boleh dekat-dekat sama base camp, cuy. Ya rahasia tempat dan kita agak jauh sedikit dari base camp. Nanti kita bakal coba dari sini, entah nanti dibawa kemana kita bakal ke tempat itu. Oke, let's do. Oke guys, tanpa banyak basa-basi kita langsung aja buka aplikasi Randon Nautica. Nih kita buka. Ini aku belum pernah memainkan sama sekali dan ini aku barusan download guys ya. Dan kita lihat ini belum ada nih peta-peta dan aku barusan download dan kita coba untuk pertama kali mainnya guys ya. Kelihatan nggak mainnya? Kelihatan. Ya. Kelihatan kalau kayak ini. Kelihatan ya? Iya. Yeah. Nah, terangin aja, Pak In. Yeah. Sedikit. Nih kelihatan enggak? Enggak ya? Kelihatan tapi dikit. Oke. Yeah. Oke, guys ya, kita langsung aja klik ini. Oke, lokasinya kita aktifkan, guys ya. Nah, di sini ada anomali, guys ya. Kita coba untuk bermain anomali aja karena si anomali ini yang katanya menunjukkan tempat-tempat itu. Anomali ini adalah di mana kalian ditunjukkan di lokasi tersebut ada sesuatu yang tidak normal. Jika kalian beruntung, kalian bisa melihat sesuatu hal yang tidak wajar. Wah, ini keren banget nih anomali ini. Makanya kita hari ini jodoh mau nih, jodoh. Ya, jodoh lagi. Pain kalau jodoh itu bagusnya di nih satunya, bukan itu kan karena niat kita bakal ditunjukkan ke arah di mana niat kita ingin yang kita sampaikan gitu loh. Ini kita pakai anomali aja, Pain. Ah, Pain ini. Oke, biasanya kita langsung aja mulai anomali ya. Dem, anomali terkirim. Kita lihat. Nah, ini kita disuruh untuk klik anu aja, nggak tahu sih aku lihat di tutorial. Kita klik aja anu. Intinya anu. Damn. Kita tunggu. Damn. Powernya. Aduh, kita udah dapat, tapi di sini ada tulisan power. Power cuma 1,98. Coba lihat. Nih. 1,98, kelihatan gak ya? Kelihatan. Oke. Jadi ini 1,98. Sepertinya kita next aja lagi. Katanya sih kalau angkanya itu di atas 4.000 atau sekitar 4.000 itu biasanya kemungkinan besar kita menemukan suatu hal yang tidak wajar. Tapi kalau kecil gini angkanya 1,98,
kemungkinan kecil kita nggak dapat menemukan hal-hal yang tidak wajar. Makanya kita coba lagi no. Oke, kita no ya. Dan kita coba mendapatkan angka di sekitar 2000 lah. Paling enggak 2000 ya. Paling enggak 2000. Kita coba lagi guys ya. Kita klik anomali. Kita tunggu ya. Semoga kita mendapatkan angka di 2000. Kalau enggak dapat sih, ya udah kita terobos aja lah anjing. Lu mending pada tobat dah. Kita coba aja untuk pertama kali. Oke, kita ngirim anomali lagi. Kita lihat lokasinya di manakah akan ditunjukkan anu. Siap. DM. Lebih rendah guys ya dibanding lokasi yang pertama. Kita milih lokasi yang pertama atau yang kedua ya. Yaudah kita coba aja deh yang lokasi kedua walaupun lebih rendah, kita nggak apa-apa ya guys ya. Kita lihat mapsnya di manakah. Nih mapsnya guys ya. Kita dapat walaupun angkanya kecil, tapi kita nggak apa, kita coba aja. Kita lihat rutenya. Perjalanan 4 menit menuju ke lokasi tersebut. Yaudah kita langsung aja berangkat ke lokasi tersebut. Ini guys ya, ini mapnya. Nanti kita coba untuk ke tempat itu apakah ada hal yang aneh di angka berapa tadi ya? Di angka 1,87. Let's go. Yaps, kita udah di jalan. Terus aja, Pak In. Terus, boy. Terus. Terus. Ngapain belok? Bilang terus. Ini perdana banget nih. Tempatnya serem, guys, ya. Kita bakal mau melihat sekitar. Ya. Sepertinya ini nggak bakal aku record sepanjang perjalanan, tapi kita lihat aja nanti ketika udah sampai guys ya. Let's go. Oke, ini kita dantara masuk dalam gang kecil. Ini serem banget gangnya di depan sini guys ya. Dan wow. Pelan-pelan main. Cukup. Wow. Apa kita salah jalan nih, Pak? Oh, salah apain? Balap motor balik. Ini guys. Wow, jalannya gila, Bung. Gila. Kita dibawa kemana ini? Serius. Kita dibawa kemana, guys? Wah, ini parah sih. Oke, ini kita hampir sampai di depan, sepi banget, gila. Belok kiri, Pain. Wah, wih, ada pintu hitam, lari. Wah, gila. Terus belok terus nanti belok kiri. Kiri lagi. Oke guys, kita udah sampai. Pain, kita dibawa ke sini dong. Ini apaan maksudnya? Pegang. Gila guys ya, ini kita udah sampai dan ini sepi banget. Kita lihat ke kanan. Di belakang aku ada hutan. Cuman lokasinya itu berada di tengah hutan ini guys ya. Nih, berada di tengah-tengah hutan ini. Berarti kita masuk ke hutan ini, Pak In ya. Tapi nggak sangat disayangkan sekali guys ya. Kita nggak bisa masuk hutan ini karena kita nggak bawa persediaan lengkap nih. Karena aku nggak tahu di dalam hutan ini kita belum pernah ekspor sama sekali, Pain. Coba kau sorot, Pain. Enggak ada jalan masuk juga, Pain. Jangan, Pain. Hati-hati, Pain. Oke, aku coba untuk foto, Pain, pakai flash. Kita nggak perlu foto sih sebenarnya. Sama aja kita video rekamnya, sama aja, boy.
gila ini. Kita nggak bisa masuk sebenarnya. Paling ini di pinggir jalan sih sebenarnya, kita di pinggir jalan. Cuman ada hutan di sini arah ke dalam. Kita mau dibawanya ke hutan. Aku penasaran sebenarnya, penasaran sih. Tapi kita nggak bisa masuk ke hutan nih. Sebelum lanjut kita jalan sini. Wah, di jalan Pain. Ini di jalan sebenarnya Pain. Ya kan? Masuk aja lo. Wah, takut Pain, gua ada ular Pain. Liatin semak-semaknya nih. Tuh jalannya tuh. Wah, ada jalan guys nih. Ini aplikasinya nih sangat unik. Ada jalan nih. Wah, pasti ada misteri yang tersimpan dalam sini nih. Entar aku foto Pain. Oke, kita udah foto dan kita coba untuk kita set lokasi lagi. Oke, kita lihat. Oke, ini udah ada lokasi baru. Powernya di atas 4000 dong. Ih, gila, ini gila banget nih. Kita coba powernya di atas 4000, 4.50 ya. Kita coba langsung aja maps-nya, kita buka. Damn, dekat lokasi sini mungkin sekitar 6 menit langsung aja kita ke lokasi guys, karena ini power udah tinggi. Apalagi ini bisa aja ya ada hal yang mencurigakan atau hal-hal yang tidak wajar di lokasi ini. Ayo, let's go. Wow, jalanannya guys. Ini kita dibawa kemana? Kenapa serem banget? Wow, kenapa serem banget? Oke, kita udah sampai di lokasinya. Lokasinya di bagian sini nih. Pas ada rumah kosong di belakang kita. Dan tempatnya di sana ada hutan juga di belakang kita. Serem coy. Sepertinya guys ya, ini rumah ini terbengkalai. Tapi kita nggak yakin sih masuk ke dalam, soalnya kita nggak ada izin sama sekali. Barangkali ada yang aneh sih di dalam sih. Karena ini apa? Berapa tadi? Di atas 4000 angkanya Painnya. Tapi kita nggak yakin masuk ke dalam. Tuh, masuk aja lah. Kelihatan kan? Ini gila cuk, parah cuk, dosa. Kita cuma apa ya guys ya? Kita cuma coba aja. Tapi kita nggak coba masuk ke dalam. Kita kurang yakin dan belum ada persiapan sama sekali. Sebenarnya ini pengen banget kita masukin ke dalam. Sepertinya ada rumah yang terbengkalai dan ada hal yang mencurigakan. Yaudah, kita cukup tahu aja lokasi ini. Nanti kita bakal cari tempat yang lain lagi. Kita coba lagi aplikasinya. Tapi kita di tempat yang lain sepertinya Painnya. Aku merasakan ada hal yang gak enak sih sebenarnya di sini. Mana ini walaupun nama. Tapi kurang yakin aja sih. Wow. Ayo kamu masuk aja. Enggak, kita gak yakin Pak. Ada ngintip Pak. Merinding sih Pak. Enggak, aku takut nanti kita masuk disangka orang maling Pak. Tapi sebenarnya sini gak ada rumah-rumah juga sih, jarang. Cuman aku takutnya aja nanti disangka apa kayak. Lebih baik kita menghindarin aja sih. Aku coba untuk foto aja ya. Woi. Ayo sekarang.
Anjir, gila ada suara, gila. Takutnya ada ini aja sih, orang jahat. Cuy, parah. Ayo kita cari tempat lain baru kita lanjutkan challenge-nya. Gila, kita kabur ini. Kita bukan takut apa ya, karena ini kita nggak ada persediaan apa-apa. Takutnya ada orang jahat aja sih sebenarnya mainnya. Kita menghindari itu karena tadi suara orang telak banget, tadi suara orang gila sih, parah. Kita langsung lari aja ini. Dengar kamu tadi? Langsung ini, langsung berdiri, bulu kuduk tuh anjir. Hei, parah. Dalam tadi kan suaranya. Ada orangnya mungkin atau apa ya, Pak? Kita nggak tahu juga, Pak. Udah kita lupain aja, Pak. Kita cari lagi lokasi yang baru. Kita cari tempat aman dulu, baru kita cari lokasi yang baru. Oke, jadi kita udah sampai di tempat yang aman. Sepertinya aman, Pak. Kita udah mencari tempat yang aman karena kita hindarin dari hal-hal yang tidak diinginkan. Dan kita langsung aja ke challenge selanjutnya, cari tempat lagi sekali lagi, Pak. Udah ini habis ini terakhir, guys ya. Walaupun kita dapatnya 4.000, dapatnya 2.000 atau berapa angkanya, kita tetap jalanin hari ini. Enggak apa-apa. Kita coba lagi, guys ya. No. Kita coba numali lagi ya. Damn. Kita tunggu, guys ya. Oke. Anu. Angkanya di 2,16 powernya. Wow. Lumayan tinggi. Kita langsung aja ke lokasinya, Pak. Kali kita menemukan hal yang aneh di lokasi itu. Let's go, Pak. Sini aku yang ini. Kamu jogi. Oke. Jalannya lagi-lagi kita dibawa ke tempat sepi, Pak. Iya. Wow. Ini bahaya banget kita berdua. Dan takut ada begal. Ini di mana lagi? Apa tuh? Apa itu? Oh, meong. Meong. Ini kah lokasinya? Enggak, lain, masih di sana. Oke, kita udah sampai di lokasinya, guys. Dan lagi-lagi ada hutan di bagian sini. Di sini lokasinya pas di kanan kita. Tapi ada hal yang menjanggal. Ini benar-benar hal yang menjanggal. Betul. Di atas ini kayak ada ini. Nih, kuntilanak, Cuk. Kuntilanak, Boy. Ya, kita pikir kuntilanak ini. Itu aja. Kayaknya. Kuntilanak kan? Ini ada rambut nih. Ada rambut, ada baju. Ini benar-benar unik. Tapi tadi ada penjaga juga di sini. Katanya memang ada baju ini dipasang memang. Wow. Ini bener nih. Lokasinya mantep nih. Tuh, kelihatan enggak, Pak? Kecewa gue. Kelihatan enggak? Kelihatan. Ini. Iya. Kalau kita enggak tahu pikirnya di kuntilanak nih. Iya. Kita lihat ya. Ya, kita jauh-jauh ke sini. Coba dapat kuntilanak kos tuh. Tapi bener-bener ada hal yang aneh, hal yang menurut aku udah aneh sekali. Kita di lokasi ini, pas di titik ini kita ketemu sama yang ginian, cuy. Wow, keren. Mantep nih. Mungkin videonya sampai di sini aja, guys ya. Kita memainkan challenge ini dan menuruti sesuai permintaan kalian. Jangan lupa seperti biasa kalian subscribe channel aku di tombol merah bagian bawah, like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di project selanjutnya. Bye.